terlupa diri dia katanya nak pergi ke akhirat. Itulah jeluh orang di dunia sehingga dia tak nampak di akhirat. Apatah lagi orang-orang kafir, orang yang banyak buat dosa, orang munafik, orang jahat, orang karut, dunialah tepat bagi mereka. Tapi akhirat tidak ada nasib ataupun tidak ada habuwe yang Allah Ta'ala akan bui kepada mereka. Dengan sebab apa? Dia ambil belakang dah di dunia. Sebahagia daripada Allah Ta'ala Nabi ayat sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ini bagi orang yang pasal hidup buat biasa-biasa, hidup buat dosa besar, iaitunya orang biasa minum arak. Nabi katanya siapa yang minum arak di dunia, maka Allah Ta'ala haram dia minum di akhirat. Ha. Siapa yang banyak karo-karo dia buat biasa duk buat dah di dunia, gotu goni gotu gani, jika dengan tidak ada rahmat dari Allah Ta'ala kepada mereka, maka akhirat sikit lagi rugilah hidup dia. Anilah kita jangan we rugi di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, dia akhirat sikit lagi termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi, terutamanya orang yang duduk sawang ha selain daripada Islam di dunia ni. Unai-unai tu hai dia wak tak pakai, dia wak lekeh main. Lepas tu cara hidup dia pun dia apa nak hidup pasal tak kena. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Ayat 90 sampai 94 surah Al-Qasas. Kita sambung daripada ayat dibaca dah kemarin, iaitunya ayat 90. Allah Ta'ala firman, dan apa jua mata benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup dan perhiasannya. Maknanya semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan sama ada waktu, harta benda, benda-benda yang kita boleh tepuh, boleh tengok, boleh jamuh, dan kesenangan, dan kuamsuk yang ada di dalam kehidupan kita, yang merupakan kesenangan hati ke, dan semua tiap-tiap perkara sama ada hak boleh tengok, tak boleh tengok di dunia ni. Dalam pada itu, apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat, iaitunya syurga. Banding di antara dunia dengan akhirat yang Allah akan bagi kepada kita semua ni, adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Itulah kita kena yakin katanya Allah beri kepada hamba-hambanya yang taat, yang beriman,
lebih mulia, lebih tinggi, lebih segala-gala. Bila tu? Iaitunya di akhirat, di dalam syurga. Bahkan di dunia ni, hanya sikit. 1% kalau kita kecek mudah-mudah. 1 dalam 100. Apa apa kalau duduk pecah pala, baloh, kalau duduk tekan dalam benda haksa tu. Padahal 99 lagi duduk di akhirat. Itulah. Banyaknya ulama-ulama duk tulis, duk rayak hubungnya dengan dunia yang hina, yang sementara, yang serba kurang. Tapi dengan sebab setengah-setengah orang dia lumlong dengan apa, dengan dunia, terlupa diri dia katanya nak pergi ke akhirat. Itulah jeluh orang di dunia sehingga dia tak nampak di akhirat. Apatah lagi orang-orang kafir, orang yang banyak buat dosa, orang munafik, orang jahat, orang karut. Dunia lah tepat bagi mereka, tapi akhirat tidak ada nasib ataupun tidak ada habuwe yang Allah Ta'ala akan bui kepada mereka. Dengan sebab apa? Dia ambil belakang dah di dunia. Sebahagia daripada Allah Ta'ala, Nabi Raya SAW di dalam hadis. Ini bagi orang yang biasa hidup buat biasa-biasa, hidup buat dosa besar, iaitunya orang biasa minum arak. Nabi katanya, siapa yang minum arak di dunia, maka Allah Ta'ala haram dia minum di akhirat. Ha. Siapa yang banyak karo-karo dia buat, biasa duk buat dah di dunia, go tu, go ni, go tu, go ni, jika dengan tidak ada rahmat dari Allah Ta'ala kepada mereka, maka akhirat sikit lagi rugilah hidup dia. Anilah, kita jangan rugi di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, dia akhirat sikit lagi termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi, terutamanya orang yang duduk saweng ha selain daripada Islam di dunia ni. Unai-unai tu hai dia wak tak pakai, dia wak lekeh main. Lepas tu cara hidup dia pun dia apa nak hidup pasal tak kena. Allah. Sebab itulah Allah Taala bertanya, afala ta'qilun? Maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Nah, apa kamu duk utamakan benda-benda ke dunia eh? Dalam tafsir Ibn Kathir ia katanya, ai afala ya'qilu man yuqaddimu ad-dunya 'ala al-akhirah? Apa kah orang hak duduk ambil dunia ataupun mengutamakan dunia lebih daripada akhirat? Apa tak mikir katik? Ha gitulah. Bukan arti tafsir kita, bukan arti di sini suruh kita tahu dunia, bukan. Kita kena guna dunia we pandai, we cerdik. Saya yakin katanya orang mengaku katanya dia cerdik belaka. Ngaji tak ngaji hak tu suku. Tapi tiap-tiap orang dia tak si we orang yet yam dia. Hino dia katanya dia bodoh. Tak si. Bermaknanya setiap orang dia mengaku katanya diri dia cerdik. Cuma pandai ke dak guna cerdik di atas muka dunia. Siapa yang pandai guna cerdik dia, maka insya-Allah moleklah dia di dunia dan akhirat. Tapi kalau sekiranya guna cerdik tak pandang. Cerdik yang saya maksud di sini, artinya cerdik dengan Islam tu. Bukan arti cerdik supaya dengan orang, pasal pandai duduk menipu orang, cerdik belaka tu. Dan ngaji ngaji tinggi belaka. Atau pengambil khamru, hak dia duduk ngaji, dia guna kau tak kena. Tu cerdik tak pakai tu. Tapi maksud yang saya nak sini, cerdik iaitunya, dia tahu matlamat tujuan hidup di dunia, sampai ke akhirat. Tu insya-Allah orang guna akal fikir dia, cara hidup dia betul tu. Mari pula ayat yang ke-61. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqih. Jika sudah diketahui yang demikian, maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik, iaitu nya balasan syurga, lalu ia mendapatnya? Alhamdulillah. Terutamanya orang-orang mukmin. Nah, orang-orang yang beriman, orang yang amal soleh, orang yang dipilih, yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, duduk di dalam ayat ni. Tapi Allah Ta'ala buat banding. Dalam ayat tu lah ni,
kamam matta'nahu mata'al hayatid dunya. Tuhan tanya, sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia? Sama tak? Memang tak sama. Orang yang Allah beri kehidupan senang di dunia, iaitu orang-orang kafir. Walaupun orang kafir bukan senang belakang, ada hak susah, ada hak baik, ada hak senang, ada apa. Tapi banding katanya kesenangan mereka dia guna habis dah. Sub sambran masa duduk atas muka dunia ni, dia guna habis dah sik bagi dia. Sebab tu nabinya pesan juga kepada orang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni gok bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir dia guna sik, hak dia siap-siap dah. Dunia ni adalah syurga dia dah. Tapi dia tak boleh kecak sikit lagi syurga hak sebenar di akhirat. Itulah kita berasa nyanyu kepada orang kafir. Dia tak reti hak ni ni. Sebab yang pertamanya, sebab dia tak terima hidayah. Peluang boleh ngaji, boleh dengar, boleh gapo, saya berasa tuan-tuan ni orang kafir tak boleh nak pergi dakwah dah katanya. Tak ada ajaran Islam siapa kepada dia. Dalam rabob internet ni masya-Allah banyak. Lepas tu orang-orang duk royak sendiri. Mulut ke mulut royak, 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 royak. Tapi berasa nyanyi dah kepada orang-orang kafir yang Allah Taala tak buka hidayah kepada puak-puak dia. Bukan arti kita duk ngajar, duk kata kepada orang kafir, tapi berasa nyanyi dengan sebabnya Allah sendiri duk royak ha mereka dalam Quran. Bah Quran ni bukan arti kitab untuk orang Islam saja, bahkan untuk semua manusia. Untuk semua manusia setiap agama Quran belaka. Tapi dengan sebab orang kafir dia tak seterima Quran, dia jijak Quran, dia bakar Quran, dia benci kepada Quran. Ha tu, jalan belaka tu. Sikit lagi laknat yang paling besar sekali terhadap orang-orang yang menentang ajaran Allah, benci kepada Quran dan sebagainya. Lepas tu Tuhan tanya di dalam ayat ni, sama ke tak orang yang Allah Taala beri nikmat dengan orang yang Allah beri hanya dunia lah, hanya dunia bagi mereka. Tak ada kesan apa dalam hidup mereka. Ha tu gitulah. Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdari, termasuk apa? Dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab ni aka. Sama ke tak? Memang tak sama. Dengan orang yang Allah Taala akan beri syurga di akhirat sikit lagi. Banding di antara dua kumpulan tu, sebab itulah mari ayat yang ke-92 Allah Taala sebut tiga kali. Wa yauma yunadihim, pada hari yang Allah panggil mereka itu. Tiga kali sebut. Dalam ayat 92 sekali, 95 sekali, 74 sekali. Ini dalam suratul Qasas. Wa yauma yunadihim, dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya. Tanya ni bukan Allah tak tahu dah. Tanya untuk yin yan dan nok jawab pe daripada mereka sendiri. Tu pun orang-orang kafir duk kecek bohong lagi. Ada lagi lelim puak-puak dia. Ke kok tu, ke kok ni, ke kok tu, ke kok ni. Cuba kita tengok deh. Pada apa ni, dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku? Ha ni cek tu. Allah yang nak jawab pe padahal dia tahu dah. Mano benda-benda syirik hok mu duk buat di dunia dulu. Mung percaya juga kepada aku. Tapi dalam masa yang sama mung duk percaya kepada benda tu, mung duk sembah tu, duk ambil benda tu, wak ga ni dan sebagainya. Yang kamu anggap mereka menjadi tuhan dan dapat memberikan pertolongan. Aduk mano wei? Ha gitu Tuhan tanya. Mereka yang berhak menerima hukuman azab mengaku berkata, masya Allah, ni kata-kata wati caw narok pakak jawab. Allah buka siap-siap dah deh.
peristiwa yang nak berlaku di akhirat sikit lagi, petung habis dah di dalam Quran. Lagu mana puak-puak kafir kata? Rabbana. Rabbana makna apa? Wahai Tuhan kami. Rabbana ni, kalau orang ngaji nahu, nahu kaedah bahasa Arab, ia kena ada ya depan. Ya tu, ia panggil, adat panggil. Adat nidak. Iaitunya panggil. Ya makna, maknanya wahai. Lepas pada ya tu, kelimuh, hak jadi isim, hak jadi kamnam, kena bagi hal yang atas. Rabbana. Tak boleh baca Rabbu, ya Rabbuna, tak boleh. Ya Rabbina, tak boleh. Kena baca ya Rabbana. Ha, tu. Tapi Allah Ta'ala tak ada royak di dalam ayat ni bubuh ya. Sebab apa? Cuba kita tengok tak? Sudah pun maklum, sudah pun tahu dah katanya. Orang kafir apabila dia panggil kepada Allah Ta'ala sikit lagi di akhirat, dia panggil Rabbana. Rabbana akhrijna na'mal saliha, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Yalah tu. Bukan arti Rabbana semua di dalam Quran tu doa belaka. Rabbana di sini banyak yang Allah Ta'ala raya kata-kata orang kafir, sama ada belum masuk neraka ataupun tetap duduk dalam neraka dah. Dia katakan Rabbana haulai alladhina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna. Tengok ni, tiga kali sebut ghawa, ghawa, ghawa. Tengok, orang-orang jadi ahli neraka yang katakan wahai Tuhan kami, inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatan. Ha, tu. Mula helal tu. Helal-helal ni bahasa Melayu, hak kita duk kecek pasal mudah-mudah. Ya orang dah duduk dalam pawak cuk cen, pawak-pawak susah, ya mula nak helal kata kat orang. Ya kata lagu mana tu he? Benda itulah menyebabkan kami sesat. Lagu mana? Tokong tu. Dia tak mengaku katanya diri dia sembah. Dia tak mengaku katanya dia tu sesat. Tapi duk gi helal kepada benda lain. Ha, sebab tu. Sebab dia tu boleh kawin jadi lagu ni. Ha tu. Lagi, kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri. Sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Maknanya pakat duk gi mengaku di akhirat sikit lagi. Siapa sembah gapo, dia kata kepada benda tu dan dia sendiri lepas pada tu mengaku diri dia katanya dia sesat, dia punuh, dia rosak, tak kena agama Allah. Dengan ini kami mengakui kepadamu bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Tengok. Siapa di akhirat sikit lagi supaya ngabaloh di antara orang dan benda hak dia semua. Itulah yang Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia yang akan ada sikit lagi dalam suratul Ankabut. Tuhan rakyat katanya, orang-orang kafir sikit lagi akan balah besar dengan benda hak dia syirik. Sama ada benda hak dia sembah tu hak hidup ataupun benda toko. Banyak mana manusia sembah benda toko. Gambar dia sembah, orang dia sembah, batu dia sembah. Sembah belaka. Masya Allah. Ha ni, sikit lagi dia akan beci kepada benda tu pula. Akan ngadu royak fong kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, benda ni lah, orang ni lah menyebabkan kami sesat. Kami sesat pun dengan sebab apa? Sebab dia ni lah duk paksa, duduk deng, tarik kami. Siapakah kami tak kena ajari Allah? Kami jadi sesat, kena masuk dalam api ni aku. Ha ni, cuba kita gambar katanya orang-orang kafir pakak kecek, 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 kecek. Masya Allah. Tuhan banding perkataan orang kafir di dalam suratul Anbiya, hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Dia minta wing war dengan Allah Ta'ala, royak kesalahan dia dan minta selamat daripada api neraka. Kecik kamtullah, minta, 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 minta. Siapa kau jadi? Supo dengan daun kayu yang
Hacu lama. Nak ayat katanya lama tu. Sorok pok-pok dia pun jadi khabi, 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 khabi. Dulu sorok duk derah. Duk mitok dengan Allah Taala. Mitok juga, mitok. Siapakah habis sorok? Ya Allah, buat aku tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu, buat tu. Ni nak ayat katanya, nak tubik daripada api ni aku, mitok juga siam malam, siam malam. Nak mitok wilut pun daripada api ni aku, cuba kita gambar. Atas muka dunia ni kalaulah orang nak hukum orang. Tu manusia hukum manusia. Mung kena perahan ciwit, mung kena gok siapa. Talak cip. Masya Allah. Diri belum ramah-ramah berasa. Kadang-kadang orang tu, biasa ya. Kata ataupun hukum kita sesekara dengan sebab kita salah. Oh, teriak habis cakap. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, Allah yang akan menghukumkan manusia. Saya baca perhabis lah. Ayat yang ke 63 ni. Bukanlah kami yang mereka puja dan taati. Tengok. Orang okay, kafir pakat duk. Duk pergi kecek bohong lagi depan Allah Ta'ala. Bukan takung tu kami taat, kami puja. La ilaha illallah. Apatah lagi orang okay, semua manusia. Manusia, semua manusia. Jangan jadilah manusia, semua manusia. Walaupun semua kepada gambar dia pun jangan. Ini, ada lagi setengah-setengah manusia atas muka dunia, semua sama-sama manusia. Terutamanya orang-orang kafir lah. Ini, wal'iyazubillah. Bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Itulah. Hak pucuk besarnya duduk sini. Nafsu, akal fikiran yang rusak, yang buruk, yang tak kena hakikat dan jalan yang sebenar. Sebab tu, alhamdulillah dah kita kena syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah buka hidayah kepada kita ni. Dapat kita kena Islam, duduk di atas jalan yang betul, akidah yang benar. Lepas tu kena beramal. Rajin lah, kena rajin. Pakat rajin berlaku, beramal, kena sungguh. Lepas tu kena prak semula. Akidah, akidah hak tak betul, tak kena, buai, 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 buai. Jangan we ada walaupun sikit hak tak tak betul dalam hidup kita. Itulah berhajat kita kepada dan belajar betul, lepas tu duduk di dalam amalan dan golongan orang-orang soleh. Sekadar inilah, nah, insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.